Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, di video sekarang saya akan memberitahukan atau mempromosikan atau menganjurkan paket data yang murah untuk kalangan muda yang mau bebas nge-YouTube selama 30 hari plus 4GB dan 18GB dengan harga yang cukup murah, yaitu 50.000. Oke, voucher ini dari Tri dan kita bisa membelinya di kios-kios terdekat. Oke, kita akan masukkan kodenya guys. Proses masukkan kode cukup mudah guys, tinggal bintang keperot 1 bintang 16 angka dan pagar. Oke, sudah masuk. Oke, terima kasih permintaan sebelum ini proses. Oke, kita akan buka aplikasi Bima Plus karena kita akan mengetes apa betul ini YouTube gratisnya guys. Oke, saya akan masukkan nomornya. Oke, di sini kita punya 37,8 GB. Oke, apakah setelah kita nonton YouTube kotanya akan berubah atau masih 37,8 GB? Saya akan pastikan menggunakan kartu Tri untuk internetan. Oke, udah. Sekarang kita akan nonton YouTube. Oh, tidak. Oke, kita akan buka YouTube. Oke, sengaja saya percepat guys supaya kuotanya bisa terkuras. Oke, untuk jaringannya mungkin tergantung lokasinya guys. Kalau di tempat saya sekarang di Bontoduri lumayan, cukuplah untuk nonton YouTube. Oke guys, selesai. Sekarang kita akan cek lagi guys
berapa sisa kuotanya? Oke, dan kuotanya masih tetap 37,8 giga. Dan ternyata YouTube-nya gratis selama 30 hari. Itulah tips atau informasi dari saya mengenai kartu yang murah namun bisa YouTube selama 1 bulan. Ini saya sangat rekomendasikan buat teman-teman yang sukanya nge-YouTube dan boros kuota. Mungkin ini adalah jalan keluarnya, guys. Oke, demikian video dari saya. Tutorial dari saya semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen di bawah kalau ada yang kurang. Oke, thanks for watching.